Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Tindakan lebih 60 orang ahli UMNO melawan calon mereka sendiri sebagai calon bebas dalam pilihan raya umum ke-13 ini membuktikan kemelut dalaman parti itu dalam keadaan sangat kritikal. Ketua Penerangan PAS Perak, Dr. Ahmad Nuri Al-Amin berkata, ini merupakan suasana paling teruk berlaku dalam sejarah pilihan raya UMNO Barisan Nasional dan ianya menunjukkan UMNO Barisan Nasional kini hanya retak menanti belah. Menurut Dr. Nuri, di Perak sahaja 7 daripada 15 calon yang bertanding bebas adalah dari kalangan ahli dan pemimpin UMNO. Beliau menjelaskan, tindakan tersebut disebabkan ramai ahli akar umbi yang tidak bersetuju dengan calon yang dipilih oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Tindakan bertanding calon bebas itu katanya adalah satu cara untuk ahli menunjukkan protes mereka terhadap pucuk pimpinan parti yang dilihat tidak menghormati suara ahli parti. Sebelum hari pengundian, Barisan Nasional Kelantan sudah kehilangan satu kerusi parlimen dan kini hanya 13 lagi akan ditentukan nasibnya pada 5 Mei ini. Tindakan timbalan Ketua UMNO Pasir Mas, Cik Johan Cik Pa yang tidak menghantar borang pencalonan biarpun menerima watikah daripada pengerusi UMNO Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad bakal mengundang padah. Timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, belum apa-apa UMNO dan Barisan Nasional sudah hilang satu kerusi parlimen di Pasir Mas. Beliau berkata demikian pada sesi ceramah memperkenalkan calon PAS di Stadium Mini Pasir Mas. Pada penamaan calon 20 April lalu, Cik Johan biarpun hadir pada pusat penamaan calon namun tidak menyerahkan borang pencalonan kepada pegawai pengurus pilihan raya Pasir Mas. Ekoran itu, calon PAS hanya berdepan calon bebas, Datuk Ibrahim Ali yang bertanding atas tiket bebas menggunakan lambang bunga raya. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan dari perspektif sebenar.